Padu we. Jumlah eh. Okey. Nak letak dalam video ni. Wei. Mantap. Kamera ni ada. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, sekarang ni aku ada dekat Johor Bahru. Kalau sampai ke Johor ni, biasanya aku akan pergi carilah tempat-tempat makan best yang aku boleh sharekan dengan korang. Dan hari ni aku nak pergi try satu nasi kandar yang diberi nama nasi kandar under the tree, ataupun dalam bahasa Melayu mudahnya, nasi kandar di bawah pohon yang rendang. Okeylah, jom kita pergi tengok macam mana kan rupa nasi kandar dia. Jom. Panas tak ada gula. Wah. Oh guys, inilah dia. Ha. Nasi kandar under the tree ataupun nasi kandar bawah pokok. Waktu aku sampai ni lebih kurang tadi pukul 11:30. Okey, orang dah start beratur dah. Sekarang nak dekat pukul 12, lagi panjang orang beratur. Yalah, dekat Johor sekarang ni, okay, dekat JB dah makin banyak dah kedai-kedai makan yang menjualkan nasi kandar. Tapi yang ni aku boleh klasifikasikan dia sebagai nasi kandar Melayu lah eh. Tapi tak sure lah. Korang beritahu lah korang punya pendapat dekat ruangan komen di bawah. Okay. Antara lauk-lauk yang aku ambil ialah dia punya ayam bawang. Okay. This one. Lepas tu ada dia punya ikan tenggiri goreng. Ada telur masin. Telur masin ada. Ini ada brandy. Cili hijau. Dan juga ada kobis ni ha. Ini kiranya aku ambil lebih kurang samalah eh. Kalau pergi kerja ke mana-mana kedai nasi kandar. Tak kisahlah dekat Penang ke, dekat KL ke, dekat JB ke, semua lebih kurang je aku ambil. Tadi pun aku dah tengok, ada macam-macam pilihan lauk yang ada. Ada sotong, ada ayam goreng biasa, ayam madu. Banyaklah macam-macam ada ni. Nah, siapa-siapa yang nak datang makan kat sini, korang nak parking dia tu kan agak susah sikit. Korang kena parking di bahu-bahu jalan. Okey, aku dah biarkan nasi ni kembang sikit kan. Maksudnya dia punya kuah tu dah meresap masuk. Jomlah kita makan. Dan tadi aku tengok ada 4 jenis kuah. Okay. Ikan, kuah ikan, sotong. Kuah sotong. Ini kuah madu. Kuah madu. Ini okey, kuah bawang. Kuah bawang. Ini kuah daging. Oh, okey. Aku tak tahu rasa dia macam mana. Jom kita try. Aku try dulu dia punya. Ni, ikan tenggiri goreng. Campurkan dengan kuah, dengan nasi. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah, dia punya style kuah ni, dia ada gabungan rasa yang savory dan aftertaste dia ada rasa yang sedikit manis. Brandy. Lagi sekali yang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tadi ni harga dia RM17. RM17. Okeylah, sebab aku ambil dua jenis lauk kan. Oh, dia dah lepas dah makan lama-lama sikit, dia ada rasa pedas. Itu yang aku sukalah. Waktu aku datang sekarang ni, diorang ni baru saja buat operasi lebih kurang dalam 7-8 bulan macam tu. Okay. Maksudnya baru lagi lah. Dan untuk portion nasi dia ni, aku rasa mungkin untuk kebanyakan orang akan cakap portion nasi dia ni sikit. Aku pun ada tengok juga komen-komen eh. Orang komenkan dekat kat mana kat Google review. Ada orang cakap dia punya nasi ni sikit. Daripada aku, okey lah kan. Dia tengah-tengah lah. Dia tak sikit sangat, dia tak banyak. Ini dia punya ayam bawang. Ayam bawang dia okey.
Cuma pada aku dia punya flavor tu belum cukup-cukup deep. Belum cukup-cukup mantap lagi. In terms of rasa dia just biasa. Okay? Dia orang menang dekat dia punya kari ni lah. Untuk dia orang punya servis, pada aku agak laju lah. Walaupun dia orang panjang beratur, tapi still, kau tak menunggu lama lah. Ada orang tanya aku, kan, kau ni kerja apa? Kan? Asyik pergi cari makan je kan, asyik makan je. Inilah kerja aku. Aku pergi cari tempat makan best yang aku boleh sharekan dengan korang, kan? Pergi shoot, balik, wife aku akan editkan video. Lepas tu aku akan publishkan untuk korang tengok. Alhamdulillah dah 7 tahun dah aku buat benda ni. Betul lah, dia punya kuah dia ni, korang dah makan lama sikit kan, dia punya pedas tu baru datang. Dia ada rasa manis, tapi the counter dengan rasa yang pedas. Chili. Aku tahun ni, tahun 2022 ni baru aku dapat jumpa kedai nasi kandar yang makin banyak dekat Johor Bahru. Biasa kalau datang ke Johor Bahru ni, aku akan makan seafood. Look at this buttermilk sauce. Ataupun mungkin steamboat ke. Wah. Wah. Tapi lepas-lepas ni memang aku cari skandal lagi lah. Dan aku percaya dia akan datang, akan banyak lagi kedai-kedai yang menjualkan Iskandar dekat Johor. Oh, untuk seating dia, untuk tempat makan dia kan, pada aku agak limited sikit. Sebab dia orang ada sediakan kemah, apa, maki tent macam ni. So, siapa-siapa yang rasa macam sempit ataupun tak selesa, korang boleh tapau buat balik, bungkus. Makanlah kat rumah ke, makan kat office ke kan. Oh, pedas. Gigit cili hijau tadi, dia punya pedas dia tu lagi naik. Untuk dia punya tekstur kuah dia, bukan tekstur lah, dia punya apa, rupa kuah dia tu kan, pada aku dia pekat. Dia tak cair, dia tak cair, dia tak ceroy lah kiranya. Pantang betul kan. Siapa yang makan nasi kandar kena kuah ceroy lah. Kalau untuk nasi kandar Melayu, style-style yang macam ni, aku rasa ada banyak yang jenama-jenama yang besar juga kat KL lah. Contoh macam Nasi Lan Kedah, itu favourite aku juga tu. Lepas tu Nasi Kalut. Tadi sempat berbual dengan ada seorang customer ni tadi. Dia selalu tengok video Padu Bib. Dia kata dia datang daripada Singapura, datang sini untuk lunch sahaja. Bukan untuk bercuti, untuk lunch sahaja. Cheers, boy. Siapa-siapa yang suka pedas tu, mintalah dia punya cili hijau ni lebih sikit. Walaupun aku tahu pada setengah orang akan cakap yang cili hijau ni tak pedas mana kan, tapi pada aku ianya sangat-sangat membantu. Okay. Oh yang settle nasi kandar under the tree ni, wah, pada aku satu experience makan nasi kandar yang sangat santai. Okay. Untuk siapa-siapa yang teringin untuk terjah ke nasi kandar under the tree dekat Johor ni, korang boleh lah. Okay. Tengok dia punya waktu operasi macam mana, kena tak dengan korang. Aku nasihatkan untuk korang datang awal sikit, sekitar pukul 11.30 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Sebab waktu tu dia punya lauk-lauk memang tengah banyak lagi. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bib Studios, make sure korang subscribe, ya, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bib Studios. Okay guys, lepas ni aku nak gerak. Mungkin nak carilah
satu dua tempat lagi sebelum kita gerak balik ke Shah Alam. Kalau korang ada sebarang cadangan, nak suruh aku terjah tempat makan yang mana, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Siapa-siapa yang tonton video ni dekat YouTube channel, kalau korang tengok dekat bawah tu kan, ada button Super Thanks. Kalau korang nak support Padu Bib, boleh klik dan donate dekat situ. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Bib.